luar biasa maju-maju. Master Cicip mencoba kerapan. Kuda besi yang kemarin ikuti BE 250 kilo dengan kuda besi mampu ikuti Faresa dan sepeda Sultan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salatu wassalamu alaika ya Sayyidiya Rasulullah. Ya Sayyidiya Rasulullah. Ya Sayyidiya Rasulullah. Rutinitas seperti biasa Rabu ceria nanjak. Ada di sini juga sepeda bajul turun. Yuk berangkat persiapan. Nah, si kuda besi sepeda bajul turun juga ikut meramaikan pertempuran Rabu ceria tanjakan recovery habis TGX. Ada 6 rider kemarin yang turun. Start dari lampu merah ke Tepeng menuju tanjakan Arapuspo. Ada Master Cici Pak Triwanto, Pak Jumadi kemarin bawa kuda besinya 250 kilo dengan sepeda besi. Sudah berangkat. Pemanasan sudah ada 2 minggu. Ada Sahroni, ada Faresa juga. Ini pendatang baru ini. Pendatang baru. Si kuda besi turun ikut meramaikan juga ini. Ini recovery habis TGX kemarin ikut TGX 6 rider yang turun termasuk si kuda besi Pak Jumadi 250 kilo. Cicip turun libur kerja. Pak lepas dari peleton. Ada Goaan habis TGI juga ini. Ini Abate, Pak Ketua, Abajun, Pak Agus, Pak Murtawi enggak turun. Abajun ini sudah berapa dekade purnama gak turun, fokus di pencalekan untuk bagus ini kata orang-orang ini alasan kok ini the legend ini sudah merapat. Peleton mulai merapat semua. Pemanasan untuk nanjak masih ditarik Master Cicip. Kali ini recovery atau nanti gas-gasan di atas masih Master Cicip, Koaan, Pak Triwanto, Master Jamal. Ini Faresa juga turun, Saroni turun, ada Rider Men Junior juga turun di sini. Kali ini sekolahnya masuk sore, biasanya nggak ikut latihan karena sekolah. Sekarang turun untuk adiknya Faresa lagi sekolah. Masih pemanasan arah Pasar Anggea. Ini ada Bu Akata sama Pak Herman juga turun di sini. Pakai seli. Ini cantik sendiri ini. Kalau masuk cantik sendiri. Pak Herman lagi turun juga. Ini teman-teman Sak Nebel. Ini adalah Pak Herman Media juga dari YouTuber Pasuruan turun juga.
si Master Cicip jadi tukang kedornya kali ini. Masih Master Cicip coba lepas dari peleton, diikutin terus sama Pak Aan, Pak Triwanto, Master Jamal, Pak Sugeng. Biasanya setelah masuk pasar sini sepi ditambah karena di sini masih padat. Yuk kosong belakang, kosong kosong. Yuk kosong. Masuk pasar, setelah pasar jalan baru digedor nanti sepi tambah. Jalan Krudit seperti biasa, pasar tangga Jalan Krudit sini. Nak macet di pasar, baru Sam coba merapat dengan off saddle sepeda bajut. Di depan akhirnya bergabung lagi peleton. Ditambah sama Master Jamal, diikuti Pak Aan, Pak Jumadi. Coba obstacle Paresa dari sisi kanan, tapi mulai 40 up, mulai digedor sama Pak Jamal, mulai sempit digedor sama Paresa. Sempit mulai ditarik Paresa, mulai sempit keras. Pertarungan sempit, apakah ini Pak Sugeng mampu mengikuti pace-nya? Rabu ceria, gak jadi recovery ini kayaknya. Pakai high cadence ini, sepeda pajul, coba merapat sepeda Sultan. Yang lainnya sepeda Sultan cuma coba merapat, diturunkan lagi powernya. Tadi high cadence, sekarang low cadence dengan power 54 gramnya depan sepeda bajul ini. Merapat terus, sekarang gak mau tertinggal. Sempit ditambah terus sama Pak Reza. Pak Ugeng akhirnya cepot di sini. Pertarungan kali ini seru. Merapat terus sepeda bajul kali ini. Sempit ditambah terus. Ada grade 1% di sini. Masih merapat sepeda bajul. Coba mengikuti sepeda Sultan. Ini bukan recovery lagi. Ini kayaknya kita apa mas? Wah, sudah dikocok sama Pak Jamal, sama Pak Reza. Coba mengikuti. Sepit ditambah terus. Main elit mulai bertarung di sini. Main elit mulai digedor di sini. Sepit 45. Sepit mulai 45. Pak Jamal coba ngejar Pak Reza. Tangkap lagi Pak Reza dengan peleton besar. Pak Triwanto coba ambil dari sisi kanan. Sayang sekali sepeda bajul keluar tarungan. Tangkap lagi, dikocok lagi dan
biasanya sekolah bergantian tarik, sekarang Faresa dikitor, Faresa diikuti Bang Jamal, si kuda besi turun juga gak dilepas Pak, cuma dengan kuda besinya kemarin tinggi 250, Jogja juga 350, pasuran Jogja luar biasa si kuda besi Pak Jumadi ini, akhirnya lepas di sini Bu AA dan Bu Stigi, sempit benar-benar brutal. Ini dibikin brutal sama Faresa, ada 7 rider, 1, 2, 3 7 rider yang bertahan, masih Pak Jumadi dengan kuda besinya mampu mengikuti pace-nya sepeda Sultan, dan Pak Jumadi ini master C, mampu mengikuti main elit. Tinggal jenguk Bang Jamal coba gak melepaskan diri di tanjakan, tapi tidak dikasih sama Faresa, tidak dikasih sama master Sijin, ditambah terus mampu biasa Pak Jumadi, master cicip mencoba kerapan kuda besi yang kemarin ikuti DE 250 kilo dengan kuda besi mampu ikuti Faresa dengan sepeda Sultan, masih bertarung Faresa Pak Jumadi, Pak Dewanto, master cicip Vian lepas, yang di sini lepas malahan. Yang lepas di sini malah ditinggal si kuda besi off saddle, nyoba di depan Sahroni, coba lepas dibiarkan sama peleton besar, dibiarkan Faresa. Faresa coba merapat. Off saddle, lepas masuk sedikit. Mati ini kuda besi loh, ini besi gravel juga mampu ngikutin pace sepeda Sultan, luar biasa Pak Jumadi, terus membara. Kita lihat kali ini master sedikit sama pian lepas. Jumadi masih ngikutin Faresa main elit, tertangkap sekarang Sahroni main elit juga, di master si Pak Triwanto bersama si kuda besi, gravel kuda besi terus membara, gak main-main kuda besi, very nice, very strong, so nice, so good ini si kuda besi, amazing si kuda besi ini, amazing dengan usianya hampir 50 lebih kayaknya, coba over Faresa si kuda besi, segi frame berat sekali tapi mampu ngikutin sepeda Sultan. Pantau masih merapat sekarang, mulai belajar keden, luar biasa kedennya sekarang, bagus, biasanya power, high power, sekarang high speed, masih si kuda besi mampu merapat di barisan depan, si kuda besi mampu merapat terus di sini. Ini adalah gravel, mampu bertarung dengan sepeda Sultan. Tukang gedornya sekarang dipegang sama Sahroni. Mampu tadi tanjakan nanti bertarung, karena berat sekali frame-nya. Masih Pak Dirwanto menyimpan powernya di sini. Mungkin nanti diledakkan bertarung di atas bersama si kuda besi. Mampukah S-Work nanti bertarung dengan kuda besi?
lihat tanjakan atas nanti 9% kuda besi berat sekali. Off saddle Saroni coba melepaskan diri, dibiarkan, tapi Pak Jumadi coba lepas. Pak Jumadi dengan sepeda kuda besinya lepas. Luar biasa Pak Jumadi ini, tingak-tinguk Saroni, ditempel terus sama Pak Jumadi. Kuda besi terbaik kali ini, very nice, very strong, amazing kali ini kuda besi. Tapi ditambah terus 25-26 ditanjakan, masih ada gap belakang. Pak Triwanto lepas kayaknya, apakah mampu merapat lagi Pak Triwanto? Pak Jumadi dengan si kuda besinya kali ini membara. Pak Jumadi cocok jamunya ini. Pak Triwanto merapat lagi. Pak Triwanto merapat lagi dengan Eden keras tadi ini. Baru kali ini lihat Pak off saddle Pak Jumadi coba meninggalkan peleton dengan kuda besinya. Luar biasa Pak Jumadi. Kita lihat Pak Jumadi ini top. Off saddle melawan tanjakan dengan kuda besi, mengejar Fareza. Luar biasa Iron Man kali ini si kuda besi. Coba lepas terus mengejar Fareza. Jauh Bang Jamal ditinggalkan Pak Jumadi. Si kuda besi membara gravel kuda besi. Very nice, very strong, very very strong Pak Jumadi. Kita lihat di tanjakan mampukah ngikutin busnya Fareza, Man Elite. Ini master sih lo. Terus sepedanya berat sekali, gravel dengan high cadence melawan Fareza, Man Elite. Off saddle ditanjakan, coba lepas Fareza. Beda kelas dengan Fareza. Dikebur terus sama Fareza di sini. Speed ditambah terus sama Fareza. Habis off saddle. Ini dari ASC Monster. Speed 25. Tanjakan gradient 5%. Kita lepas Fareza, kita lihat pertarungan di belakang. Kita lepas Man Elite Fareza. Kita lihat pertarungan Saroni dan Master Jamal. Ini beda kelas. Man Elite bersama Master A, Bang Jamal Andrianto dari Master A, bersama Eko Bayu biasanya bertarung. Kelasnya Eko Bayu. Untuk di Master A biasanya Eko Bayu yang merajai. Kita lihat tarung di tanjakan, mampukah merapat Fareza? Sudah dekat. Pak Jumadi sudah lepas. Dengan gravel besinya. Pertarungan di gradient 8%. Dancing climb, trick climbing. Kita merapat lagi ke Fareza. Kita lihat pertarungannya Bang Jamal dan Saroni.
dancing untuk melawan tanjakan. Kita ketangkep lagi Fareza. Kita lihat tanjakan Graden 10% di depan. Sekarang tukang gedornya Saroni diikutin Master Jamal. Fareza over. Diambil lagi sama Fareza dari sisi kanan, diambil. Kita lihat pertarungan di tanjakan terakhir nanti. Biasanya Saroni di break sama Bang Jamal. Kita lihat pertarungan di tanjakan terakhir di depan. Graden 4%. Tanjakan ini obstacle. Saroni coba merapat tapi tidak dilepas sama Bang Jamal. Fareza pakai power masih an. Saroni sudah gaden, Bang Jamal gaden. Kita lihat habis Saroni. Saroni habis. Coba dilepas Saroni. Lihat Bang Jamal diperik sama Bang Jamal, akhirnya lepas Saroni. Diperik sama Bang Jamal. Si kuda besi masuk posisi 4. Ada Pak Triwanto off saddle. Pak Triwanto off saddle lawan tanjakan. Masuk Pak Triwanto. Off saddle. Tanjakan. Master Cicip. Masuk. Pian di pian ini. Off saddle. Vian di over sama Master Cicip malahan. Vian, ayo Yan. Gak tahu mancal loyo. Tadi gak ikut bertarung karena kebelet pipis si kuda besi. Kita bacul. Gedennya bagus ini. Akhirnya kita nyampe di pos pertama. Kita ngopi-ngopi dulu. Bertemu lagi dengan Jumat Brutal. Ini yang barusan dari TGX si kuda besi Pak Jumadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.